Semenjak aku tahu resep ini, makan tuh kayak lagi nggak diet. Save aja dulu, besok kamu tinggal bikin chicken tofu steam. Ini tambahin timun, selada, sama kentang rebus. Wih, enak sih ini. Bumbunya simpel aja, iris-iris cabai merah. Bawang putihnya dihancurin aja supaya wanginya lebih keluar. Dada ayam fillet dipotong kecil-kecil aja terus dicincang. Atau kalian bisa pakai dada ayam giling ya. Ini aku pakai sayur pak choy diiris-iris terus kalian bisa ganti juga sama sawi hijau atau sawi putih, terserah kalian. Tahu putih dihancurin juga, ini pakai garpu aja hancurinnya. Tambahin pak choy sama ayam tadi. Masukin juga cabai iris sama bawang putihnya. Tambahin telur, aku seasoning lagi sama lada, garam, kaldu bubuk itu sesuai selera. Terus aduk semuanya sampai bercampur rata. Tadi aku juga masukin daun bawang, sorry ya nggak ke-record. Tenang aja, walau sayuran itu kelihatan banyak, tapi rasanya itu tetap gurih, ketutup sama ayam sama tahunya. Taruh deh di wadah tahan panas, ini aku pakai aluminium foil, kukus sampai matang, kurang lebih sekitar 15-20 menit. Aku suka banget sih pakai kukusan ID Life ini, karena bisa sampai 3 tingkat loh. Air kukusan itu nggak jatuh ke makanan, langsung ngalir ke bawah dan ini praktis banget. Semenjak aku tahu resep ini, makan tuh kayak lagi nggak diet. Save aja dulu, besok kamu tinggal bikin chicken tofu steam. Ini tambahin timun, selada, sama kentang rebus. Wih, enak sih ini.